بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى ومداد أفقي كم أباح النجم السنى وكأن دموع عيني. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul, yaitu di aula persulukan, yaitu Tuhan Guru kita Ujung Gunang. Salam-salam daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita membacakan salawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya kita mendapat sebab dan sebanyak-banyaknya kelak di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Tuan Guru Napopa yang kami hormati, Tuan Guru Balai Desa yang kami hormati, Tuan Guru Simpang Bandar Salamat yang kami hormati dan yang kami sayangi, Tuan Guru kami yaitu Tuan Guru Edgar. Begitu juga hormat yang sama dan kami hormati ke Bapak Camat Kecamatan Nasabah 10 dan yang kami hormati yang mudah-mudahan senantiasa ikut berserta kita, yang kami hormati juga yang insya Allah katanya tadi hari syukuran, alhamdulillah kiranya dipanjangkan umurnya serta dimudahkan rezekinya. Begitu juga yang kami hormati kepada yaitu pemberi kami Haji Suherdi, yaitu Ahli, yaitu Bapak Bupati sebagai jemaah dipersembahkan ini. Yang kami hormati juga kami Bapak Sabar yang senantiasa mengemanakan najat, yaitu sebagaimana agak mengalir dia bukan pasal itu doa doanya. Amin dibandingkan buat juga Bapak-bapak Khalifah seluruh yaitu jemaah, begitu juga Ibu-ibu Sarimah DPR kami. Inilah upah bantuan Bapak, upah buat sehat, upah buat tendi. Mudah-mudahan kiranya ini kesemuanya kita di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kiranya yang kita hajatkan, mana-mana kita maksud, kecil dan besar kiranya semua dapat. Dan kepada jemaah kiranya 10 hari ini kita di sini bersatu dalam rangkaian itu mengikuti jejak daripada suami kita. Ini saya dengar kabarnya dimulai pertama masuk di dalam sehat-sehat. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Soalnya itu pun harap menjolong merah. Malah semada Tuhan dingin-dingin nama lo setiap hari. Orang semada Tuhan di mana dingin. Sama lah nanti bintang di hari. Begitu juga kepada yaitu diberkar. Sahat-sahat di suami mada di kamu. Nah sahat tiba dia. Sehat-sehat mada kamu mamur. Jadi sehat Tuhan kalian. Boleh kita panuli, nanti ulah kita panah. Kita orang sama ada tuli-tuli. Anggian yang dapat hasil dengan doa orang. Horas, horas, horas. Puji syukur mari sama kita panjatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kelapangan waktu, keringan langkah kita, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di persulukan Tuan Guru Ujung Godang yang kita cintai ini. Guru Aik Merah yang kita muliakan, Tuan Guru Napompar yang sama kita muliakan, Tuan Guru Maren Thomas, dan juga yang sama kita muliakan Tuan Guru Simpang Bandar Selamat yang berhadir bersama kita saat ini. Dan yang sama kita banggakan orang tua kita yaitu Bapak anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara yang datang ke sini sehat dan juga nanti pulang lebih sehat lagi, dan iman kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atas penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat berkumpul di ruang suluhan ini dalam acara keluar suluh, penutupan suluh. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya lah nanti yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tuan guru kita dari Emera, tuan guru kita dari Napompar, kemudian tuan guru kita dari Balai Desa, seterusnya kepada tuan guru kita dari Simpang Benar Selamat. Yang kami hormati juga Bapak Camat Kecamatan 910 Air Kota Batu, kemudian Bapak Camat Kecamatan Ignatius, kemudian di sini ada Ananda Rame, Ahmad Ramadhan Simatupang, baru saja dilantik menjadi anggota dewan. Jadi mungkin dulu kupikir ku udah menjadi anggota dewan, ini gak mau datang lagi orang paling semua datang. Cuman sekarang begini, dulunya manggil anak, sekarang manggil bapak. Jadi gimana kira-kira ini? Gak manggil bapak nanti salah kita. Nah, jadi ini aja umur. Kemudian yang kami hormati kepada Pak Lurah, Kelurahan Kota Batu, terusnya kepada Adinda kami Indra, Kepala Bank Sumut Ranto Prapat, Kepala Cabang Bank Sumut. Kemudian kepada Ananda kami Haji Suherdi yang senantiasa tetap membackup sebagai donator di persulukan kita ini. Kemudian kepada adik kami Kades Prangir, ini pun senantiasa tetap mendampingi kita ini. Seterusnya kepada Tulang Bosar, di sini ada juragan kami juga, ini yang senantiasa tetap bersama kita ini. Yang dulu kami sebelum Prabowo jadi presiden, ini sudah kami angkat menjadi Prabowo ini. Kawan kuliah di fakultas. Kemudian kepada staf ahli yaitu Tulang Okor, dan kepada seluruh semua ahli Pak, Ibu-ibu Saripah, Jemaah Suluh, beserta undang-undang kita ini upah-upah daripada panitia. Dengan senang hati, mudah-mudahan upah-upah ini membawa berkah kepada kita semua sebagai menambah amal ibadah kita. Di sini saya sebagai mursyid, mana tahu ada kesilapan, kesalahan yang dapat kami perbuat, di sini kami mohon maaf kepada seluruh jemaah. Oh ya, itu mengingatkan kembali bahwasanya di dalam bersuluh kita 10 hari ini, bahwasanya ada sudah 2 orang yang kita angkat menjadi khalifah. Yaitu yang pertama kepada Khalifah Maksum, yang kedua kepada Bapak Khalifah Soleh Ritongan. Dan yang diangkat menyelesaikan tahlil pun sudah ada, kaum bapak ada 3 orang ya, kaum ibu 1 orang. Mudah-mudahan tahlilnya cepat dikerjakan, karena itu adalah utang. Kenapa? Itu disunahkan sama kita supaya mengerjakan ibadah tahlil. Karena kata Rasul, sebaik-baik daripada zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah dapat membentengi kita daripada api neraka dan siksa kubur. Jadi mudah-mudahan dapat dikerjakan, memang pekerjaan itu adalah sulit. Jadi kemudian di sini kami berterima kasih juga kepada Ananda kami Haji Suherdi yang senantiasa tetap dapat membantu kami di persulukan ini. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas segala amal ibadah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hadapan kita ini ada berupa makanan. Marilah sama-sama kita nikmati. Mudah-mudahan makanan ini menjadi darah daging bagi kita, sehingga dapat menambah ibadah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa midadu ufqi
كم أباح النجم السنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله tak pernah kami lupa bersyukur dan berterima kasih padamu ya Allah atas segala pemberianmu dan ridhomu, keberkahanmu dan kenikmatanmu yang tiada pernah putus hentinya Allah berikan kepada kami. Terusnya ya Allah ampunkan dosa daripada ayah dan ibunda kami, dosa guru-guru kami yang pernah mengajari kami, dosa daripada kaum jawaban kami muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minat dimanapun berada. Allahumma ya Allah kepada kami segenap yang hadir ini ya Allah, kami berangkat dari rumah keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kami berharap akan sehat kesehatan dan keafiatan kepada kami ya Allah khususnya, umumnya ya Allah hadirin wal hadirat dimanapun berada. Allahumma ya Allah tolong kami hambamu yang tiada daya upaya ini. Apa-apa yang kami hajat, mana-mana yang kami maksud, kocil dan bosar ya Allah semuanya kami dapat. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, istajibi du'ana ya Rahman, wa maqbulana hajatina hajati tuan guru kami ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.